Halo Sobat Custom, apa kabar kalian semua? Gua doakan kalian semua sehat selalu ya. Nah, di video kali ini gua akan menunjukkan player yang menemukan lokasi bagus nih bagi kalian yang sedang mencari Griffin. Karena di lokasi ini kalian juga bisa mendapatkan poison mushroom. Di pulau kecil inilah kalian bisa mendapatkan poison mushroom sekaligus menemukan spawn Griffin nih. Kalian bisa mendapatkan hingga 6 poison mushroom sekaligus di lokasi ini. Nah, poison mushroom ini berguna banget nih buat kalian yang mau taming Venom Dragon. Dan kalau gua nggak salah sih, Venom Dragon itu dipakai sebagai bahan merch untuk Purple Wing Dragon ya. Kalau kalian nggak punya bahan untuk taming Raptor Griffin sih, biasanya nih ya, player Utopia Origin tuh bakal mereka bunuh aja langsung tuh Raptor Griffinnya, karena mereka nggak bisa tangkap dan mereka juga nggak mau tuh kasih Raptor Griffinnya ke player yang membutuhkan. Padahal item dropnya itu kan sampah. Kalau kalian ingin menangkap Raptor Griffin fit sebagai mon, menurut gua sih kalian siapkan aja fitnya itu sebanyak 101. Kalau kalian takut kurang sih, kalian bisa persiapin sekitar 110 Raptor Griffin Feet ya. Tapi menurut gue sih, 101 Raptor Griffin Feet udah cukup nih untuk menjinakkan Raptor Griffin sebagai mount kalian. Oke, Sobat Custom, sekian video kali ini. Like video ini kalau kalian suka. Gue pengen kalian komentar di bawah video ini nih. Kalian lebih suka mount terbang Raptor Griffin atau mount on dragon? Komentar di bawah video ini ya, jadi gue tahu. Dan jangan lupa share video gue di sosial media kalian ya. Di Facebook, WhatsApp, Instagram, semuanya. Oh iya, ada kelupaan. Fit Raptor Griffin-nya. Kalian butuh 3 bahan yaitu Heart Shark, Uncommon Meat Fit, dan Elfish nih. Untuk membuat Raptor Griffin Fit-nya. Dan yang paling penting, jangan lupa nyalain loncengnya nih. Agar kalian dapat notifikasi setiap video baru yang gue upload. Jangan lupa selalu bersyukur. Terima kasih dan dadah.